Bu, rantangnya angkat, Bu. Selamat hari lebaran warga Kukusan. Kalau Kukusan hebat, insya Allah kota Depok akan maju. Hei, tahun di Kukusan katanya, karena gegara dia jadi dewan di provinsi, pindah dulu ke sono. Saya pikir rumahnya masih ada gitu. Tetangga ya? Itu ngaku tetangga bayar mau siapa, Pak? Pak Yusuf Saputra, terima kasih Pak. Alhamdulillah, Masya Allah, mentereng bisa. Kalau sholat pakai baju hitam, cakep. Bukan itu. Bukan, salah. Ini salah satu budayanya, salah satu jenis budaya. Sebab ini banyak kan pesilat banyak di Beji. Banyak ya di Kukusan pesilat ya. Pendekar Pak. Ya, pendekar, entah boleh sekali-kali lawan saya lah. Ya. Kalau sholat pakai baju hitam, cakep. Sholatnya tetap kudu berdiri. Cakep. Ya, kalau memang silat itu bukan untuk berantem, cakep. Sholat itu untuk bela diri. Cakep, tepuk tangan. Jadi orang Betawi itu terkenalnya dengan rajin ngaji sama belajar sholat. Belajar silat. Silat itu biasanya diajarin pada waktu ngaji. Ya, sekarang ngajinya bawa rantangan mulu. Oke, terima kasih. Ya, masih. Oke. Terima kasih. Semua partisipasi masyarakat dan kebosan tadi disebutkan rencanaan di surat tersebutkan tadi. Mudah-mudahan itu kebosan sehingga bisa dapat predikat terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Haji Gubernur sudah diberikan untuk Kukusan. Ya, kita bangga sebagai orang Kukusan. Iya, yang kita dukung dah. Iya, kita dukung. Ya. Baik, Bang. Kayaknya nih kita udah pada pasti sambutan dari tokoh masyarakat Kukusan. Oh ya, silakan. Oke. Ini ada berita bagus. Arahin anak kecil ke sebelah situ. Ayo ya yang tertib. Tolong yang punya anak. Ya tolong panitia dikondisikan. Oke. Ya. Yang mana? Ini salah satu juga tradisi lebaran kita ya, bagi-bagi ampau tentunya, terutama buat adik-adik ya. Ini luar biasa Bang, kalau bocah mah
Ada ketinggalan. Makan dong, jangan foto-foto. Siap, Pak Kiai. Ya, kami dari warga RT 04, RW 06. Ini lebaran kedua ya, alhamdulillah. Seneng sih, kayaknya tambah rame ya. Setiap tahun ini, tahun kedua lebih rame. Mudah-mudahan lebih rame lagi. Ketemu seluruh warga, mungkin perwakilan lah ya. Tadi sama ada semua. Cuma, ya, seneng lah ibu-ibu seneng ya. Masak-masak bareng, makan bareng juga di sini. Memang ini semua warga Kukusan, khusus warga Kukusan ya? Ya, diundang sih seluruh warga Kukusan. Paling gak perwakilan semua wilayah ada lah. Saya turun ke RW, RT. Di setiap RT itu ada pengiriman wakil. Dan ini tahun kedua? Tahun kedua, betul. Dan memang dilaksanakannya setelah Idul Fitri ya? Betul. Bulan Syawal setelah Idul Fitri. Bulan Syawal. Verifikasi udah ya Pak Bapak ya. Verifikasi yang kedua, yang terakhir nanti penilaian. Sekota Depok, penilaian perencanaan pemerintah daerahnya. Yang terjadi tidak ya bawahannya warga-warga ini kira-kira kembali kota juga hadir. Ingin saya sampaikan bila kota Depok ya acaranya ini penyelenggaraan tapi yang lagi kan berjumpa ya. Halo, sudah masuk tiga besar se-Indonesia. Oh, dari bocah lenteng ya. Ya, itulah nanti yang acara-acara yang akan kita laksanakan. Jangan kemana-mana, kita akan terus ya menikmati ini acara yang telah disuguhkan. Akan satu kekompakan nih buat warga Kukusan dari ujung luar sampai ujung kuning, Bang. Aduh, kita nyatu di sini buat para tokoh-tokohnya juga. Terima kasih yang sudah pada hadir dalam kesan untuk ke depan akan lebih baik lagi. Amin. Iya. Jangan lupa juga. Iya. Ini ada yang udah makan bayo, kan kita belum nyuruh makan. Gue cuman bawa. Iya. Pakai hijau-hijau kan. Luar biasa kan, men. Iya. Udah kayak ular keket. Rekod. Ya Pak, terkait acara ini Pak. Ya, ini salah satu acara apa titisan dari Lebaran Depok, yaitu kelurahan. Lebaran kelurahan Kukusan yang memang sudah komitmen mereka untuk setiap tahunnya ada di keguyuban bersamaan mereka. Lebaran Kukusan itu ngapain aja sih Pak? Hah? Tradisinya ngapain aja? Ya tradisinya biasa sangat apa sederhana ya, yaitu menampilkan sebenarnya lebih kepada budaya. Ya, makanya sebagai sebuah masukan nanti ke depan, ya budaya dikedepankan karena sudah tadi perbauran etnis ya Kota Depok bisa aja ditampilkan dengan pakaian-pakaian daerah yang lain, warga ya, warga Kukusan yang ada di Kukusan di Kukusan ini. Misalnya orang Jawa, Kukusan pakaian Jawa, menampilkan tentang masalah etnis di Jawa itu di Kukusan itu ada gitu. Misalnya seperti ini bagus. Lain Pak, untuk daerah lain enggak ada Pak? Hah? Untuk daerah lain. Daerah lain ini sifatnya masih parsial ya, masih apa ya? Enggak, kalau ini kan memang seluruh RW. Ini kan kalau mereka parsial itu maksudnya ya beberapa komunitas saja seperti Sawangan itu ada komunitas apa namanya ya anak Ipsi lah di ini kan dan juga ada di Bojongsari itu ada komunitas budaya Bang Haji Rashidi misalnya itu dia menampilkan barang-barang jadul jadi di tempat rumah budayanya seperti itu. Apakah sama aja dengan Idul Fitri Pak, apa lanjutannya seperti ini? Hah? Lebaran Kukusan ini dengan enggak, ini sebagai sebuah kayak apa Lebaran Depok misalnya bukan berarti Idul Fitri. Ini menampilkan budaya lebaran yang dilakukan oleh warga Depok dulu. Itu kayak apa seperti budaya rantangan sekarang udah enggak ada tuh. Misalnya anak-anak sewarga ini anak-anak muda nganter rantang ke orang tua tuh enggak ada sebagai penghargaan sebagai orang tua. Baik kita kenalkan kembali budaya. Enggak mau nyinggung politik. Udah paling mantep dah. Enggak mau deh. Radit. Radit.
Ya seperti yang teman-teman lihat bahwa hari ini terlihat begitu antusias, bahkan tadi mau masuk aja sulit. Satu kreativitas bahwa kita pernah mengalami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.